Youtuber Tariq Halilintar baru saja putus dari kekasihnya. Diketahui sebelumnya, jalinan cinta Tariq Halilintar dan Fuji kandas menjelang Tariq berulang tahun. Tariq Halilintar sempat mencurahkan isi hatinya dalam video podcast bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Senin 20 Februari 2023. Muhammad Tariq Halilintar atau yang dikenal sebagai Tariq Halilintar menuturkan bahwa jodoh tidak akan tertukar. Maka Tariq Halilintar memilih fokus untuk memperbaiki diri. Tak hanya fokus memperbaiki diri, Tariq juga fokus memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Atta Halilintar, kakak Tariq, meminta sang adik untuk tetap menjaga hubungan dengan Fuji dan keluarganya meskipun telah putus. Menurut Atta, keluarga Fuji sudah seperti keluarganya sendiri. Mendengar pernyataan kakaknya, Tariq Halilintar menuturkan setiap ada permasalahan dalam hubungannya, ia selalu bercerita kepada keluarga Fuji. Pria kelahiran Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 24 tahun lalu itu menegaskan, kandasnya hubungan dengan Fuji bukan karena keluarga, melainkan karena prinsip pribadinya. Tariq Halilintar merasa perlu menyampaikan alasannya putus dengan Fuji. Tariq tak ingin timbul asumsi-asumsi. Pasalnya, sejak awal banyak orang yang mendukung hubungan keduanya.